mana burung ni? Korang, kalau selalunya, kalau hobi ni, pastinya macam bela burung, bela kucing, hamster. Tapi kali ni agak lain, saya berjumpa dengan seseorang ni, dia bela haiwan eksotik, iaitu buaya. Weh, lain macam guys. Nak tengok tak? Jom kita bersama dengan pemilik buaya tersebut. Okay, nama saya Khairul Johari bin Muhammad Deni. Itu sebenarnya hobi saya ni daripada kecil sebenarnya. Sebab zaman-zaman dulu kan kita selalu tengok cerita Crocodile Hunter kan. Jadi bila tengok Crocodile Hunter tu, jadi bila sampai besar tu impian tu ada, nak ada memiliki buaya. Nah, jadi tu yang last, alhamdulillah saya dapat bela 6 ekor buaya ni. 6 ekor buaya ni orang kata bela daripada kecil ke macam mana? Saya bela nak kata kecil pun tak kecil lah. Lebih kurang sekaki dua kaki, sekaki setengah je tu lah lebih kurang. Apa kisah yang abang paparkan di TikTok semua viral bang. Sampai ramai yang macam tertarik tengok dengan buaya-buaya bang. So saya macam sini tertarik lah bang. Orang kata harga ni, ni beli ke dapat hadiah ke macam ni? Okay, ini saya beli daripada penjual haiwan yang berdaftar dengan perhilitan. Jadi, memang ni semua bukan tangkap liar lah. Ini memang semua captive breed kita panggil. Maknanya memang dibiarkan dalam kurungan. Jenis buaya ni, buaya macam ni? Sebab nampak dia macam kurus sikit eh. Betul. Okay, untuk buaya ni, ni buaya ni adalah daripada Amazon lah. Kita panggil soft fronted caiman kita panggil. Ini selalu kita bagi makan ayam lah selalunya. Bang, dia tak ngap ke apa? Ngap time nak makan tu lah, dia kan ngap. Tak kita ke? Tak ngap. Tak tengok ketala kat kita elok. Semua tak sabar nak makan dah ni sebenarnya. Boleh? Boleh ke? Boleh. Jarang ni buaya bertemu buaya ni. Bang, ni ni sini bang. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ni ni depan ni. Ni ni. Bagi depan mula dia. Boleh, jangan risau, tangan tak hilang. Ni ni ni. Boleh ni boleh. Ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jom pergi. Letak sebelah pipi mulut dia tu. Okey. Dekat nak lah. Okey, yang tu pula. Letak sebelah mulut dia. Bang, tak apalah. Saya rasa macam tak sedap hati dah pula. Okey. Okey. So, bila cerita pasal buaya ni bang, kos penjagaan dia tu macam mana? Okey, kalau kos penjagaan dia sebenarnya untuk buaya ni, kos dia tak tinggi. Sebab selalunya saya bagi makan kepala ayam. Tapi sebab M-Star datang hari ni, saya beli ayam. Penjagaan dia sebenarnya dia zero lah. Dia zero cost. Sebab kita tak perlu makanan dia pun tak perlu makanan yang mahal. Sebab dia makan apa yang kita bagi, dia semua dia makan. Bangkai-bangkai ayam yang mana yang tak habis mati, ayam saya bela mati pun saya boleh bagi makan dia orang. Jadi, makanan dia orang ni sebenarnya percuma lah. Sebenarnya buaya memang ganas. Tapi disebabkan mungkin saya dah bela diorang daripada kecil, jadi diorang ni agak manja lah sikit dengan saya. Jadi buaya-buaya saya ni boleh lah kalau saya nak peluk-peluk. Kita pergi makan sekali. So bang, kalau macam bela buaya ni, saya tengok ada yang macam mempertikai kan. Abang bela buaya ni macam dapat lesen ke bagaimana? Memang ada lesen ke macam mana? Ke memang bela? Alamak, dia dah datang sini pula. Okey, untuk lesen ni, sebab lesen ni dikeluarkan oleh perhilitan. Jadi untuk kita nak bela haiwan liar, kita kena beli daripada penjual yang berdaftar dengan perhilitan. Jadi kalau kita beli daripada penjual yang berdaftar dengan perhilitan, selalunya lesen memang kita kena boleh dapat. Tapi kalau kita tangkap dia, contoh kita jumpa buaya kat sungai, kita ambil anak buaya nak bela, itu memang dilarang lah. Ada tak pernah mungkin dia cubaan nak menggigit tuan dia sendiri ke bagaimana? Belum ada lagi lah setakat ni. Sebab dia orang ni memang manja dengan saya jugalah. Jadi tak ada pernah lagi lah setakat ni. So, abang main target lah bang kan. Untuk buaya ni sebenarnya abang nak macam mana? Memang nak bela dia sampai dia besar ke? Sebab ada 6 ekor total semua ni kan? So, rasa macam tak muat nanti. Kau ada plan lain bang? Impian saya nak buka zoo percuma. Jadi saya ada set up tanah dekat Kuala Kangsar. Jadi insyaAllah lah kalau saya diberi rezeki, insyaAllah saya akan buka satu zoo percuma dekat Kuala Kangsar untuk saya bagi pendidikan pada anak-anak kita kan, supaya kenali haiwan, sayangi haiwan dan supaya diorang boleh tahu haiwan-haiwan liar ni untuk tatapan diorang. Sekarang ni macam kat rumah abang ni ada buaya 6 ekor kan? Apa lagi haiwan eksotik lain yang abang ada? Boleh dikatakan semua haiwan yang kat rumah saya ni semua adalah haiwan yang punya lesen yang sah daripada perhilitan lah. Sebab dia haiwan-haiwan yang dilindungi semua ni. Jadi selain pada buaya ni, kita ada itik belibis lah. Itik belibis ni salah satu itik asal Malaysia yang dah hampir pupus dekat Malaysia dah. Tapi alhamdulillah saya ada 22 ekor lah, yang mana saya diberi lesen oleh perhilitan untuk saya simpan. Kemudian saya ada juga Victoria Crown Pigeon. Victoria Crown Pigeon ni pun antara burung merpati terbesar kat dunia dan tercantik kat dunia. Dah pupus kat liar dah, tapi alhamdulillah saya ada juga. So bang, seekor ni anggaran mahal lah bang? Dia bergantung pada minat juga. Ada setengah orang minat superbike. Bila superbike tu mahal, dia sanggup simpan untuk beli. Macam saya, kalau untuk haiwan, saya sanggup simpan duit untuk beli haiwan tu. Jadi dia bergantung pada minat orang tu lah. Nak kata mahal pun tak mahal, nak kata murah pun tak murah juga. So macam isteri ni akak, memang sokong kan minat abang ni? Sokong je.
minat dia. Tak takut ke sebab buaya kan? Tak adalah, dia pun duduk dalam ni je, tak ada pernah nak panjat keluar ke apa ke, tak ada. So, setakat ni bang, tak adalah peristiwa-peristiwa mengerikan ke apa ke, tak ada. Setakat ni peristiwa mengerikan tak ada lagi lah setakat ni. Kita akan jaga jugalah dari segi keselamatan pun kita akan jaga jugalah. Jadi tak pernah ada lagi lah setakat ni. Okay, ada 6 ekor, ada nama semua ni bang? Setakat ni ada nama 4 ekor je sebab 4 ekor ni yang jinak dengan saya. Ini nama dia Perang, itu Grey, itu Kelabu, itu Maria. Yang lagi 2 ekor tak ada nama sebab dia tak jinak dengan saya. Bang, beli ikut saya bang. Saya just segap. Boleh, abang jangan risau. Jatuh pun dia tak gigit, jangan risau. Ya? Yeah. Jangan risau. Ngap. Bang, dia tak nak lah bang. Siapa lah bang? Dia tak nak. Dia tak nak lah. Oh, dia tak nak dengan saya. Okay, tak apalah kan. Habis lah. Ini interview paling seram aku rasa ni. Kau tahu tak setakat ni? Tak pernah aku interview buaya tau. Okay bang, terima kasih banyak. Kita dah tengok dah buaya bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak apalah bang. Saya minta diri dulu bang. Takut boleh. Kena ngap lagi aja. Abang bagi sila lagi makan. Cabut dulu.